Masya Allah, subhanallah, meriahnya sambutan di sana, guys. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, member-member semua, berjumpa lagi kita dengan Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah. Okey, kakak nak react apa hari ini? Okey, kakak nak react tentang kemeriahan sambutan satu Muharram, iaitu kalender hijrah tahun Islam, ya. Penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah menandakan tahun barunya orang Islam itu. Okey, kita mulai dengan satu Muharram, ya. Lepas tu dan seterusnya. Di sini kakak nak react tentang kemeriahan suasana sambutan satu Muharram di Langkat, dan kakak akan react satu konten daripada channel Dodi Wijaya di sini. Okey, bersama dengan rakannya Mr. Babau. Okey, orang-orang Malaysia yang ingin menonton kemeriahan satu Muharram di Indonesia, lebih tepatnya lagi di Langkat, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Jom kita tonton konten ini sekarang. Sediakan tempat duduk yang selesa, ya, kerana video ini panjang, hampir 30 minit, guys. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini mana dia? Di atas pentas. Pentas. Masya Allah, ramainya, ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ha! Semua membawa obor. Wah, di sini saya sudah rasa, kan, kemeriahan sambutan satu Muharram 1444 Hijrah. Ha. Lihat, guys. Teman-teman, member-member semua di Malaysia, tengok mereka masih menyambut tahun baru Islam ini dengan sangat meriah. Alhamdulillah. Syiar Islam tu masih mekar, guys, di sini. Ha, di Langkat ini khususnya. Tiba-tiba. Wah, kalau kakak kagum memang macam ni, merinding saja. Ah, itu dia bawa apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Wijaya kembali teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi malam hari ini saya kedatangan tamu lagi, content creator asal Indonesia. Dan ini tepatnya penelitian asal Stabat. Stabat, Kabupaten Langkat. Wah, Stabat, jadi yaitu Mr. Babau. Mr. Babau. Mr. Babau, malam hari ini kita akan ada acara. Dan saat ini kita berada di apa nih? Di Polsek Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Wah, kita akan menghadirin acara apa nih? Acara pawai obor. Di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Wah, Kabupaten Langkat. Jadi, buat teman-teman dimanapun kalian berada, ini salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Langkat, benar nggak? Iya, benar. Tradisi. Nanti apa-apa aja yang akan kita lihat di sini, Mr. Babau? Nah, di sini akan kita lihat nanti, tetap konsepnya sama kayak yang kemarin, pawai obor kemarin, tapi ini sebenarnya kecamatan. Tapi, Kecamatan Tanjung Pura ini adalah kecamatan yang hampir 100% itu penduduknya itu masyarakat Melayu. Oh, masyarakat Melayu. Wah, mantap, ya. Maka mantap. Itu ini juga kita nih lagi di Polsek. Ini di Polsek ini, Polsek Kecamatan Tanjung Pura ini. Nah, mereka itu bapak-bapak polisi dan TNI sedang melakukan apel. Apel. Mantap. Apa apel? Untuk menyambut tahun baru Hijriah di 1444 Hijriah ini. Iya. Saya, Mr. Babau dan Dodi Wijaya, Pendekar Ulog, mohon maaf kepada penonton apabila ada tingkah laku kami yang kurang baik di tahun baru ini. Kami akan memperbaiki. Samalah, kakak. Amin, 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 amin. Jadi seperti apa keseruannya, kalian bisa lihat videonya nanti. Oke, okay, guys, okay. Jadi kita sama-sama Pak Camat. Sama-sama Pak Camat. Ini juga content creator, ya? Nah, ini dia Bapak Camatnya. Pak Camat, jadi kalau masyarakat, kami manggilnya Pak Mamat, ya. Cocok, cocok. Seperti nama kontennya, kan. Jadi konten creator juga nih.
Oh iya ke? Aduh, becek. Pak Camat ada di. Bapak Nawi. Pak Mamat. Pak Camat. Nah. Pak Mamat, ini acara seperti ini memang dihadirkan setiap tahun. Ketua daerah lah ya, ketua kecamatan ya. Kalau salah minta maaf ya, kakak tak tahu. Panitia itu Patuah. Patuah. Pemuda Al-Hijrah Betuah Kecamatan Tanjung Pura. Jadi kami Muspika, ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil. Ini Pak Kapolsek Pak Danramil. Oke, Pak Danramil hanya memfasilitasi aja. Ya oke. Ayo, ayo, ayo di atas. Jadi teman-teman, kita dihadirin beberapa lapis masyarakat di sini. Iya. Ya. Kita lihat suasana di sini. Jadi nih, jalannya masih seru nih. Gizi betul ya, Dodi. Jalan, kita akan jalan menuju lokasi. Seperti bodyguard. Nah, lokasi ini kan masih padat nih. Kita lagi jalan kaki nih sama Pak Camat, sama Pak Danramil, sama Pak Kapolsek juga. Kita, ini luar biasa loh. Kita bisa jalan bareng nih sama Pak. Ini ramai sekali suasananya. Nah. Kalian bisa lihat view-nya di sana. View-nya. Kalian bisa lihat juga halo. Nih. Halo. Halo. Yeah. Nah, itu beberapa dari kita. Siap. Oke, teman-teman. Jadi, kita di sini udah kedatangan. Ini salah satu. Ketua panitia. Patuah. Baik, nama saya Fajar Adha, ketua panitia dan sekaligus Dewan Suro Pemuda Al-Hijrah Betuah. Cantik tenggolok dia. Keren. Ini dalam rangka apa kalau boleh tahu? Kita dalam memperingati satu Muharram. Mengingat perjalanan Rasulullah dari hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Maka kita adakanlah pawai obor karena zaman Rasulullah dulu kan sangat gelap, belum ada cahaya lampu, menggunakan obor. Jadi mengenang kembali dan kami mengajak untuk berhijrah menjadi yang lebih baik. Ini diadakan setiap tahun sekali atau bagaimana nih? Setiap tahun sekali, pentahunan kami, tetapi 3 tahun belakangan kita COVID dari 2009, 2019, 2020, 2021. 2022 baru kita adakan. Karena sebab pandemi COVID ya? Oke, okay, siap. Kita geser sebentar sedikit. Tuh. Bang, kalau boleh tahu ini diikuti berapa banyak desa atau siapa aja yang terlibat di dalam ini? Pesertanya totalnya seluruhnya ada 80, kita kalikan 20. Berarti ada 1.600 peserta. Peserta diikutin oleh pelajar dan juga perwakilan dari desa. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang. Ramai. Terima kasih kepada YouTube Indonesia Raya. Siap. Oke teman-teman, jadi kita akan ikutin acara selanjutnya ya. Oke, bye-bye. Oke. Cahaya Desa Teluk Bakung. Tanjung Pura, ialah majoriti masyarakat di sana ya, orang-orang suku Melayu ya. Okey, nice. Orang Melayu kita. Juara umum. Oh ini hadiah-hadiahnya okay, ya. Jadi hari ini kita ditempatkan, ini piala-pialanya ya. Ini di atas panggung nih. Biasa. Jadi dirimu udah siap enggak? Kita tanya-tanya sama peserta di sini. Wajib siap. Tapi ini kita sebenarnya bukan nanya peserta sih. Ini kita lebih nanya ke yang punya hajatan. Berani? Berani dong. Yakin? Yang punya hajatan berani ya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ustaz. Wah, ganteng Ustaznya. Kegiatan ini alhamdulillah luar biasa nih. Kami akhir Ustaz. Ini kira-kira memperingati hari apa sih Ustaz? Nah, untuk kegiatan kali ini adalah memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah. Ya ini yang ketiga tahunnya setelah COVID. Setelah COVID ya. Jadi sebelumnya udah ada yang pertama, kedua dan ini yang ketiga. Jadi ini sedikit ya Ustaz. Ini setahu saya nih. Setahu saya nih, Ustaz Aidir ini adalah anggota DPRD Kabupaten Langkat. Benar enggak Ustaz? Oh iya. Benar. Jadi luar biasa inilah perbuatan daripada anggota dewan untuk masyarakat Tanjung Pura khususnya gitu. Tanya ya Ustaz. Jadi Ustaz, ini DPR kan, ya. Oke. Okay. Ada ribuan orang nih Ustaz. Ini kira-kira dari ribuan orang ini nanti yang dinilai apa ya Ustaz? Untuk kegiatan kali ini adalah dengan tema pawai obor kreatif ketiga pemuda Al-Hijrah Betuah. Jadi yang nilai yang paling tinggi itu adalah kreativitas obor. Obor ya. Kalau yang lain nambah lah kayak busana, kemudian adab dan lain sebagainya. Oh, seperti itu. Ya. Ustaz, ini kan dilihat banyak orang nih. Teman-teman kita yang ada di Malaysia juga lihat nih. Coba Mbak apa Ustaz kasih pesan-pesan buat yang melihat video kita dan juga teman-teman kita yang melihat di rumah. Baik, buat saudaraku seiman di seluruh dunia lah ya. Iya, Ustaz. Dunia.
mohon doa agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Amin. Kemudian anak-anak bisa menjadi generasi penerus agama yang dirindukan surga. Insya Allah. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, izin Ustaz, nanti ini kita tayang di YouTube kita ya Ustaz ya. Ini kalian masyarakat Langkat pasti nggak asing kan sama Bapak Camat kita kan? Luar biasa ya. Ya, ini Bang Mamat. Ya, co-creator. Co-creator Langkat. Jadi ini sekarang kita dari co-creator nih. Kedepannya kita mau apa nih? Jangan. Ya, kita tanya dulu sama Pak Camat ya. Jadi ribet ya manggil bapak gitu ya kan? Pak, ini kan kita kan di luar nih. Boleh dong manggil Mamat kan? Bang Mamat. Iya. Kan kreator juga kan? Iya, jadi kreator. Nah, jadi sekarang kita tanya sebagai Pak Camat. Oh, oke. Bang, ini tantangan khusus masakan luar biasa nih, Bang. Jadi dukungan dari pemerintah kecamatan sendiri apa sih Bang untuk acara ini Bang? Ya pertama kami dari kecamatan bekerjasama dengan Muspika kecamatan Tanjung Pura, tentunya memfasilitasi panitia, ya juga berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat, kita memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan ini di Stadion Nur Cahaya Tanjung Pura, dan dari Polres Langkat juga bekerjasama dengan Muspika kecamatan Tanjung Pura, Polsek dan Ramil. Dan juga ormas OKP yang ada itu membantu panitia mengamankan jalan jalur sehingga nanti peserta bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar. Insyaallah. Lancar kali ya, cuy. Lancar, cuy. Ada lagi pertanyaannya enggak? Ampun aku. Nah, jadi Pak Camat karena ini dilihat banyak orang, kasih pesan-pesan kepada teman-teman kita Pak Camat. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa terus melakukan kegiatan positif dan menghindari dari perihal-perihal negatif. Betul. Amin. Terima kasih. Boleh tanya Bang, bentar Bang. Jadi iya. Jadi Mr. Babau sama pendekar ulu ini penasaran Bang. Ini kan tokoh pemuda Langkat nih di sini Bang Surkani. Oh, tokoh pemuda. Nah, oke. Ini si ada nih dukungan dari Bang Surkani nih. Oh, siap. Nah, Bang, ini acara segini rame ya, Bang. Jadi Abang hadir di sini diundang sebagai apa sih, Bang? Ya, selaku yang peduli dengan kegiatan Muharram ini, Pak Babau. Jadi selain ini juga kita mensupport untuk kegiatan. Mensupport kegiatan ini ya, Bang. Sehingga ya kita mudah-mudahan tag awal setelah COVID ini kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam ini bisa kita semangatkan terus, bangkitkan lagi. Bang, jadi kan gini Bang, ini kan tadi ada kata ketua panitia ya, ini kan mengundang Pak Onim juga nih, Ganti Bupati. Pak Onim datang nggak nih Bang, kira-kira Bang? Tadi sudah saya telepon, memang ya ada jadwal ini malam ini juga. Oh, jadi ada hal, ada urusan lain. Ini juga dibarengi dengan zikir akbar. Ah, ya, ada juga zikir akbar jadi, ya. Beliau juga menghadiri acara itu di tempat yang lain. Berarti Langkat ini lebih bertuah kali ya Bang? Bertuah. Kegiatannya religi semua gitu ya Bang? Untuk penonton koyang di Malaysia. Iya. Bang, jadi yang dilihat ini kan dari banyak teman-teman kita Malaysia nih Bang. Kasih pesan-pesannya buat anak-anak muda, generasi muda Bang. Silakan Bang. Iya Bang. Dengan kegiatan pawai obor ini kita harapkan bisa membangkitkan hero dan semangat untuk berislam kembali pasca COVID-19. Nah, kita harus dukung karena sesuai dengan visi bupati. Karena ini udah mulai, kita udah akhirnya Bang. Bang, siap Bang. Oh, udah mulai ya. Oke. Oke. Takbir ya, Allahu Akbar. Merinding. Merinding guys. Ya tadi itu ramainya ya Allah. Hidup ya malam satu Muharram itu ya di Langkat Tanjung Pura. Allah, 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 Allah,
jarak ya. Allah, Allah di hatiku. Wow, insyaAllah. Ya. Satu Muharram tahun baru Islam 1444 Hijrah. Okay. Sambutan tahun baru yang penuh dengan nuansa Islami. Masya-Allah, kakak kagum, terkagum-kagum kakak. Semangat mereka. Ini kira jihad juga guys, jihad untuk menghidupkan amalan-amalan Islam dalam kalangan masyarakat ya. Muharram. Satu Muharram ya. Astagfirullahaladzim. Kok ada pocong? Aduh. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pendekar kita tu, pendekar Melayu. Sadaqa wa'dam wa nasara 'abdam wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La cantik guys, berarak dengan pawai obor ya. Ada juga yang masih mengekalkan pakaian tradisi, iaitu baju kurung, baju Melayu. Wow, saudara-saudara kita di Malaysia ni harus tengok ini, betapa budaya ini masih kekal diamalkan di sana. Okay guys, jadi okay. Gini, sekarang kan Mr. Babo ini mau nanya-nanya nih sama yeah. Pak Kapolsek, sama Pak Dandrat, sama Ketua PP juga. Jadi sekarang aku nih, Mr. Babo mau nanya dulu sama Pak Kapolsek dulu nih. Pak, itu pertanyaan Pak. Jadi ini kegiatan acara ya Pak. Kegiatan ini sendiri ramai nih Pak. Kira-kira dari Polsek sendiri susah nggak sih Pak untuk mengatur masyarakat kita Pak? Baik, alhamdulillah ya, selesai, ini dari ya? YouTuber apa? Indonesia. Oke, okay. Selamat datang ya YouTuber Indonesia khususnya di wilayah Tanjungpura. Ya. Jadi untuk acara pawai obor ini saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkompeten ini. Biarpun orangnya ramai, pesertanya banyak, tapi semua dapat mengatur apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi peraturannya, semua sudah dilaksanakan. Siap, Pak. Ya, jadi kami makasih kepada seluruh pihak, siap, khususnya seluruh warga Kecamatan Tanjungpura. Itu siap, aja Pak. Dari YouTuber Indonesia. Siap, Tanjungpura. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ini izin kami tanya di YouTube, Pak. Oke, siap. Nah, terus kepada Pak dan Ramil ini, Komandan. Izin, Komandan. Ini untuk kegiatan acara ini, Komandan. Dari dan Ramil, dari Koramil sendiri, gimana sih komandan, antusiasnya komandan, dan apa aja yang dilakukan dari koramil ini? Baik, terima kasih. Di malam yang berbahagia ini kami dari Koramil Tanjungpura
Saya selaku Komandan Koramil Tanjungpura, Kapten Infantri Ebejar Pakpala. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan hal ini merupakan pawai obor dalam menyambut satu Muharram 1444 Hijriah. Dan sebelum pelaksanaan di malam hari ini, pelaksanaan pawai obor ini, kami dari Perkopimda Kecamatan Tanjungpura ini telah melaksanakan beberapa kali rapat perencanaan beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan panitia penyelenggara pawai obor di malam hari ini. Dan semua pada malam hari ini terlaksana dengan baik, dan semoga pelaksanaan ini bisa berjalan lancar dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami sangat berterima kasih kepada semua pihak dalam melaksanakan kreasi pemuda Kecamatan Tanjungpura sekitarnya, sehingga harapan ke depan para generasi muda kita bisa berkreasi dan berkarya untuk hal yang baik demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya Kecamatan Tanjungpura. Demikian, terima kasih. Siap, terima kasih Komandan. Nah, happy guys. Aku mau nanya sama Bapak, Abang Ketua PP Kecamatan Tanjungpura. Tunggu, aku pindah dulu, izin Komandan ya. Bang, izin Bang, ini Bang. Abang selaku Ketua PAC, apa aja sih Bang yang diperlukan tiap-tiapnya Bang untuk kegiatan ini Bang? Kita dari pengurus anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjungpura membantu Bapak Kapolsek, Bapak Dandim untuk pengamanan jalan. Kita kerahkan sebagian anggota kita untuk membantu di jalan, okay, agar tertib, aman dan terkendali sampai selesai acara. Okay. Jadi, Bang, sebentar, izin orang, kami terima kasih banyak. Jadi, kami ditanyakan di kami Komandan. Jadi, semoga acara ini sukses, semoga tidak ada masalah di jalan atau apapun segala macam kemana-mana. Semoga tertib kita juga terjaga ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, jadi itu kesan tadi kita jumpa-jumpa pocong. Coy, loh kok pocong-pocong tuh ada kayaknya siapa nih? Oh, ini kayak kawan kita nih. Iya, ya tadi kakak lucu tadi. Kenapa pocong? Pocong. Jadi hari ini karena aku kurang fit, teman-teman dimanapun kalian berada, mohon maaf. Oh, tak sihat. Menggantikan posisi pendekar ulo. Tadi dia nantang aku challenge kan. Jadi gimana ya kan? Mister nah, Babau hari setelah ini? Setelah aku mantap challenge, ngikutin challenge dia, iya. Aku udah ketemu pocong, ketemu kuntilanak, ketemu ya cewek. Dia ngilang cuy. Ini cuman coba. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, tadi saya sempat berjumpa sama artis, salah satu artis yang ada di Kabupaten Langkat. Ya. Jadi Mr. Babo udah sampai mana aja tadi? Wah, udah sampai cewek-cewek, sampai pocong-pocong, kuntilanak. Aku tadi ku bilang kan, kutik kawan-kawan yang ada di Malaysia. Siap. Di Malaysia ada pocong nggak sih gitu? Oh, ada, kuntilanak pun ada. Pokoknya itu kawan-kawan di Malaysia tuh harus reaction. Iya. Video harus kita. Jadi teman-teman dimanapun berada, teman-teman reaction, besok harus reaction channel kita. Oke. Dua-dua. Di mana? Di Mr. Babau dan pendekar Allah. Itu dia. Jadi sini yang masuk prem. Yuk sini masuk. Sini bocil. Masuk. Ikutin ya kata-kata Om ya. Jangan lupa subscribe channel Dodi Wijaya dan Mr. Babau. Bayangin ya, channel YouTube Dodi Wijaya dan Mr. Babau. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe channel Dodi Wijaya dulu dan Mr. Babau. Oke. Aduh, meriah guys. Itu sahaja reaksi kakak mengenai kemeriahan sambutan 1 Muharram 1444 Hijrah di Tanjungpura Langkat, dekat dengan Medan, ya kot. Lepas itu di Sumatera Utara sana, Indonesia. Okey, meriah kan? Kagum, kakak kagum sangat kerana daripada DPR, wakil pemuda dan macam-macam golongan lagi lah, bapak polisinya, bapak tentara, caranya bapak itu bapak ini, semua menjaga agar upacara ini ataupun tradisi ini berjalan dengan lancar dan juga tertib. Alhamdulillah. Okey.
Terima kasih channel Dodi Wijaya dan juga Mr. Babau kerana sempat merekod tradisi ini untuk tatapan kita di Malaysia, Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih guys. Okay, respect sikit. Okay, itu sahaja daripada saya Shima dalam Nohas TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Guys, okay, itu saja ya. Kejap, kejap Kanga, Mama closing jap, kejap, kejap. Ya, yeah, closing kejap. Okay, baiklah teman-teman.